Peningkatan taraf ekonomi penduduk di negara ini mewujudkan pula satu keperluan baru bagi menyeimbangi akan gaya hidup mereka yang mahukan sesuatu berbeza. Motorhomes atau caravan bukanlah asing di Eropah atau Amerika Syarikat kerana ia bagai satu kenderaan pilihan keluarga di benua itu untuk menjelajah ke lokasi menarik terutama ketika musim panas. Melihat akan keseronokan serta keunikan yang ditawarkan, jenama Lux Motorhomes dan Caravans dan kenderaan Benima mula dibawa masuk ke negara ini oleh WTA Ventures Nian Berhad pada 2017. Hai, hari ini kita buat pandu uji lain macam sikit. Kita akan memandu uji motorhome yang akan berkonvoi dengan caravan dan camper van ke Perak. Nak tahu macam mana, apakah kelebihannya menaiki motorhome ni? Jom kita tengok. Produk import sepenuhnya dari Sepanyol dan United Kingdom itu menawarkan pelbagai jenis dan saiz motorhome bagi disesuaikan dengan keperluan dan bajet pembeli. Baru-baru ini, Vroom Harian Metro berkesempatan menyertai konvoi motorhomes ke utara tanah air bagi merasai pengalaman berkemah gaya premium ini. 5 buah kenderaan terdiri daripada camper van, caravan dan motorhomes berkonvoi yang dimulakan di Ibu Pejabat WTA Ventures di Klang, Selangor menuju ke Resda Eco Park, Ladang Resda, Ulu Slim, Perak. Kebanyakannya terdiri daripada keluarga memilih aktiviti sebegini sebagai salah satu kegiatan rekreasi pilihan selain mahu mendedahkan anak-anak akan kehidupan aktif berkaitan alam semula jadi. Selepas 2 jam perjalanan melalui lebuh raya utara selatan dan menyusuri susur keluar di Berang, konvoi tiba dengan selamat dan memilih tapak parking masing-masing dan menyiapkan kenderaan untuk bermalam di situ. Penulis berpeluang memandu motorhome Primero 331 dengan enjin Fiat Ducato 2.3 liter turbo diesel. Ia menjana kuasa cooler 130 HP yang dilengkapi dengan 2 katil sesuai untuk 4 orang, kabinet, tandas, sinki dan ruang simpanan. Saya baru dapat camper van ini dalam 3 sampai 4 bulan saja. Bagi saya, dia senang maintain. Satu, kedua, nak pergi mana-mana pun senang. Saya fikir macam itulah. Kecil. Memang saya minat. Saya nak beli van ini pun ada satulah. Sebab punya anak perempuan ni kecil. Saya nak bawa dia pergi mana-mana macam bagi dia satu pengalaman yang beza lah. Tak macam sekarang budak-budak kecil main komputer saja, main laptop saja, langsung tak ada macam pergi hutan-hutan lagi. So bagi saya boleh, saya bagi happy anak ikut sama-sama pergi jalan. Caravan ni saya beli tahun 2017. Akhir 2017 lah. Ni dah cari lama dah dulu. Jadi tak jumpa-jumpa kan. Lepas tu jumpa masa dia buat pameran tu kita nampak lah kan. So, kita pakai lah pasal saya selalu meeting dekat saya. So, saya pakai caravan lah. Jadi, kalau panas ke hujan kan, duduk dalam tu boleh meeting lah. Dia, yelah masak senang lah kan. Tidur senang kan. Cuma masalah dia tu bila parking malam tu lah nak tidur kan. Dia nak kena ada macam power supply ni kan. Kalau tak ada, kena pakai generator lah. Jadi generator bising sikit lah.
Yalah, dia mula-mula dulu pasal harga. Harga dia mahal sikit lah, pasal yang ini dia AP, import kan, baru punya kan, mahal sikit lah. Ha, jadi sekarang ni dah ada keluar yang apa ni, yang daripada Jepun kan. Ha, murah sikit lah, dalam 100 lebih okey lah kan. Yang ini satu biji banglo lah. Ha, mahal lah kan. Tapi tinggal lagi pasal kita rendah tu, macam mana pun kita cari lah. Okey, mungkin ada yang tertanya-tanya macam mana cara kita menggunakan tandas dan juga di mana najis tersebut dibuang atau tersimpan. Dekat dalam camper van ni kita ada tandas di dalam, dan apabila kita buang air tandas, buang air di dalam tandas, maka dia punya najis akan tersimpan kat dalam satu ruangan macam ni lah, tangki macam gini. Jadi cara untuk kita buang dan bersihkan adalah dengan tangki tersebut, dia ada satu saliran macam ni. Jadi kita akan buang najis tersebut di dalam lubang tandas, di mana-mana lubang tandas lah. Kemudian kita akan bersihkan dengan menyiram air di dalam ni, dan kita salikan air itu keluar. Selepas bersih, kita akan tutup balik, dan kita ada sejenis bahan kimia yang digunakan untuk dituangkan ke dalam tangki ini, sebanyak satu penutup saja. Dan bahan kimia ini bertujuan untuk menghilangkan bau najis dan juga menghancurkan najis tersebutlah. Jadi tak perlu risau, kat dalam camper van dia tidak akan berbau.